Oke guys, Aco di sini. Kita akan mulai tutorial menggunakan alat total station Topcon terbaru. Topcon merek apa ini? Suki ya. Yo. Ya ten. Saya pegang kamera toh. 1 meter ke sana. Iya. Itu apa cangkang itu? Ya Allah. DTS 255. Ya, sobat saja. Pertama kita cek centering ini, oke. Di sini kita menggunakan paku, guys. Nah, ini titik tengah centeringnya. Terus nivonya harus di tengah juga. Sorong. Dengan nivo tabung harus di tengah. Yo, corona. Hacem. Ajar kan, Fik? Terus aja, maaf saya. F1 tuh aja, F1 itu alat berdiri di sini aja. Oh iya. Ya. Nah, terus. Kuis. Aco di sini. Lama sekali. Sudah dia tuh. Lama banget edit saya ini sama si cutting. Kok ternyata saya lagi setanggis. Nah, patok di sini tadi kan yang ini. Kecoret ini. Ah iya. Nah. Poinnya itu 92 toh. Oke. Okay. Jadi sini input 92 toset. Bikin video begini aja. Pasal pari mau tuh. Nah, ID-nya itu P3. Aco tetap. Tinggi alatnya. Oke guys. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, guys. Dislike saja, guys. Dislike saja. Sekasihan balik channel YouTube-nya kayak gini. Kok tuh kayak gini, cuma. Cepat aja, tahan. Atau kok tuh kayak gini? Ah, tidak. Nah, ukur tinggi alat, guys. 1451. Oke. Tadi lupa tanya kalau kasih back saya. Cobain dulu anu sama-sama. Ini barang ini. Selanjutnya. Lihat tau. Dengan yang ini. Kalau sudah sama tekan yes. Situ rekam. Yes. Nah, untuk backside-nya, kita pilih F2. Toh. Jadi kan bagian ini? Nah, di belakang itu kan poin 63. Jadi, di sini, terus 63. Nah, kodenya di belakang itu kan P2R tadi, P2R. Kenapa P2R? Karena tadi tersalah. Nah, tinggal di belakang berapa, Cok? Oke. 1, 3, 4, 7. Ah, yang betul. Asalah, 46 tadi. 46 tadi. Oh iya. Nah, bisa tekan BS toh. Baru enter. Terus, lihat apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, tekan yes. Baru miss, baru baca ke belakang. Masalah. Sana alatnya, kok bisa kalian lihat mana sudah alatnya sana. Itu tembak belakang itu. Ini banyak sekali mainnya nih. Bukannya kau setor dua tembak belakang aja? Nah, kau sudah diarahkan ke sana, tekan NZ.
Nah, terus bandingkan dengan hasil yang tadi. Dibandingkan, guys. Nah, jika hasilnya sama seperti ini, berarti data yang ada sudah akurat, guys. Dengan ini, guys. Samakan, guys. Oke. Okay. Nah, berarti akurat, tekan yes, guys. Oke. Okay. Oke, okay, sudah. Ini situasi, guys. Mana-mana, bagaimana situasi tadi, situasi Kak? Tadi, F3. Oke, okay, F3. Nah, abis itu ganti kodenya, kan? Yang tadi sudah diganti kodenya, ya kan? Kode J. J. Untuk kode yang ini ada 3, guys. Nanti sebentar, guys. Sebentar kodenya ada 3, Cok. Saya tahu, ya. Ada sungai. Pokoknya semua yang di sini itu sungai. Yang ada airnya itu sungai. Yang tebing itu, yang di tebing-tebing. Pokoknya yang di atas itu tebing semua itu. Dengan tabel. Itu aja. G apa G? Tidak di G. Cuma satu empat saja. G itu. Okay. Bakminton. Jangan lupa ganti tinggal alat ya, guys. Di bawah tebing PGR juga tuh? Yang di bawah tebing tetap sungai. Tetap juga sungai. Oke, okay, guys. Oke, lanjut, guys. Kalian pergeser dulu. Kita change. Oke, okay, David di sini. David di sini. Acu di sini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Rahim di sini. Like dan suka. Fikri di sini. Oh. Rahim.